Langsung klik ya, langsung cocok ya. Banyak banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat yang dimanapun berada. Alhamdulillah kita akan update lagi ini karena waktu terbatas. Besok itu kita ya subuh-subuh sudah harus ada di Cianjur ya. Jadi hari ini saya rapikan dulu. Setelah di sini kita ke Tanah Abang, Tanah Abang ke Bayoran, Kebayoran baru ke Curug ya. Baru kita lanjut ke Cianjur. Mudah-mudahan ada kopi gratis di sana ya. Karena kebetulan hari ini saya dapat kopi gratis di lapaknya Babe nih. Babe Kumis ya. Orangnya galak tapi hatinya baik. Waduh, pecinta seni beliau ini. Kenapa saya bilang hatinya baik? Karena setiap kesini dikasih kopi gratis terus. Oke, kita coba akan lihat beberapa koleksi yang ada di lapak beliau nih. Nah, kita mulai dari beberapa. Tadi kita opening di sini. Saya nggak tahu ini jenisnya apa nih. Tuh, babenya lagi gosok tuh. Ada yang nemenin juga tuh di sampingnya tuh. Dengan Pak siapa? Asep. Pak Asep, salam kenal Pak. Tuh ada putranya juga tuh. Mantap. Tuh si babe lagi gosok dia. Be, ini kan saya mau update lagi, tapi saya nggak tahu ini jenisnya apa, Be? Ini? Hah? Oh, virus. Ternyata ini virus nih. Nih. Kita akan coba lihat nih batu virusnya nih. Nah. Nih, batu virusnya nih. Tadi virus ini, teman-teman. Jadi, lapak kali ini referensi dari Daeng untuk teman-teman kolektor ya. Karena memang beliau batunya antik-antik. Ya. Poinnya adalah di lapak manapun itu kita harus ngambil patokan ada kualitas ada harga atau ada harga ada kualitas. Jadi jangan kita selalu minta harga terjangkau tapi minta kualitasnya bagus. Karena tidak semuanya lapak itu ada. Nah, siapa tahu di lapak Babe ini ada harganya terjangkau dengan kualitas yang bisa jadi referensi buat teman-teman. Tuh, cakep-cakep batunya nih. Tuh. Dan rata-rata ukuran batu yang ada di lapak ini tuh jumbo-jumbo ya. Sesuai dengan seleranya Babe. Nih, cakep nih. Cakep nih ada biji selasinya nih. Apa? Tuh. Ada warna-warna hitam di dalamnya nih. Ini apa Be? Giok Blimbing apa-apa? Aceh? Oh, Seventeen. Tuh, Seventeen-nya cakep tuh. Udah body glass, udah clean ya. Untuk ukuran atau size-nya juga proporsional. Ada biji selasinya nih. Mahar berapa, Be? 350. Nih, 350.000, teman-teman. Saya juga tertarik ini. Nanti coba kita pasang muka permohonan kira-kira dikasih berapa sama Babe kalau pasang muka permohonan. Cakep nih. Saya penting ada biji selasinya nih, jarang-jarang nih. Ini rajanya, deh. Mana? Oh, wih, mama dari sini udah kelihatan itu. Dia pe rambut, dia pe apa? Siapa mau diliatin dulu sama bapak? Liatin dulu. Siapa tahu dompetnya bergetar. Iya betul, motif. Ini rambutnya. Ini kalau dari jauh kayak orang mandi ya, bukan ya? Tapi dia pakai baju, jadi kurang bagus. Ini batu Sulawesi, Be. Ya ini di belakang juga rambut nih tuh. Ini jadi dia yang kelihatan ini rambutnya ya, ini rambutnya, ini mulutnya, ini jelas nih. Ya cakep banget. Tuh sisik naga. Unik ini ada beberapa karakter yang ada di dalamnya. Jadi abstrak ya, abstrak gambarnya tuh. Waduh, emang lapak kolektor ini. Berapa Be ini? Dompet saya bergetar ini Be, berapa dia Be? 1.500. 1.500, masih di harga penawaran atau sudah net Be? Penawaran. Masih bisa goyang lah ya. Tuh, tertarik saya itu sama itu tuh. Tapi coba kita review dulu yang lain, coba kita update dulu. Selain dari itu, ada apa lagi? Ini juga sama Liontin Lost Tune ya. Ini silau ya. Tuh. Liontin Lost Tune. Tuh. Waduh, emang banyak-banyak banget ini buat tambah-tambah koleksi di rumah nih, teman-teman. Lapak kolektor Rao Bening nih, lapak Babe Kumis.
Ini ada yang diukir nih, kalau mau yang diukir nih. Tuh. Banyak banget nih batunya nih. Cam-cam. Cam-cam nih batunya nih. Mana lagi? Ini ada juga. Berapa duit ini? Gelang. Betul. Ngukirnya aja ketahuan ya, Be ya. Nih, giok nih, gelang giok. Aduh, lapak kolektor pokoknya, Bah. Di lapaknya si Babe ini banyak yang kualitas-kualitas tuh. Kita coba lihat secara detail nih gioknya nih. Buat terapi. Tuh ada korban YouTube tuh, korban YouTube. Itu korban YouTube, lihat dari YouTube lain dia mampir. Ini ada Black Jet Aceh nih, Aceh punya. Dibikin bulat sama dia. Ini juga ada Dare nih, Sungai Dare. Sebabnya cari itu enggak ada lagi. Nah, itu mah harga-harga lama. Tuh. Ada kecubung air, ada Red Borneo. Ini banyak banget pilihannya di sini. Red Borneo. Ini kayak ini yang blue opal nih. Minimal buat apa ada? Enggak ada. Ada. Kalau aja kita kosong aja. Iya. Barang kalau udah mau. Tuh ini cakep nih. Ini kayak bacan nih. Kalau ada sayur, itu bukan rumput pisang. Total sayur. Total sayur. Cakep warnanya. Mau kemana? Pulang tar aja. Oh ya, siap-siap Pak. Hati-hati Pak. Masukkan ada tuh di Surabaya. Ada di Surabaya yang satu tes tembak satu kali. Oh, di Surabaya. Iya, boleh tuh. Kayaknya antik-antik juga tuh. Saya waktu ke sana kayaknya enggak ketemu sama dia dah. Iya, jadi kalau ada yang tes tembak sekali harganya langsung ada. Oh, naik lagi ya. Antik. Buat naikin ya. Iya. Naik lagi Pak itu Pak. Langsung di situ. Langsung viral ya. Bayarin sih. Tuh, cakep. Pas habis ya nama itu belum apa gitu. Oh, di Surabaya dia. Iya, Surabaya. Di Garut. Di sini belum ada. Oh, ada yang di Surabaya ya. Iya, Surabaya belum ada. Oh, nih unik nih dibikin telur nih sama si Babe nih. Tuh, Suji. Ini bentuknya aja ketahuan ya. Ini. Dulu. Makasih, Be. Terima kasih aja dulu. 15. Terima kasih. Ini unik nih. Ini dia Suliki, apa namanya? Batu lupa nih namanya ini. Lajuli, lapis lajuli tapi dibentuk nih unik. Kita enggak tahu. Tuh. Jadi kalau mau kesini, Babe itu nggak ada kontak dari dulu ya. Jadi tinggal teman-teman langsung merapat aja ke lapak.
hampir tiap hari buka beliau di seberang Rawa Bening. Tuh banyak nih, buat pilihannya banyak nih tuh. Ini ada nih, tuh. Kecubung es banyak. Tuh. Nih banyak nih. Nih batunya nih. Kecubung. Oh. Batu kecubung mantap. Ini bongkahannya kita jual juga nih kalau ada yang mau. Berapa be kita kasih be? Ini bongkahan. 200. Tuh 200. Sisinya bisa jadi banyak ini 200 juga. Soalnya bahan kecubung itu udah jarang, apalagi yang udah medok begini nih. Tuh. Oh, ini ketahuan dah nih kalau jadinya mah. Cakep. Kalimantan be ya berarti ya? Ah, mana? Ini. Itu kurang paham jadinya ini. Mana ada contohnya? Oh iya ya, mana be? Nih kalau udah jadinya. 21. Oh, alhamdulillah ya. Nanti dilihatin sama babe. Woi, cakep warnanya. Aduh, ini mah udah batu mulia jatuhnya. Tuh, enak banget. Kalau ini giok. Nah, ini giok nih tuh. Giok berapaan satu, Be? Beda-beda. Tergantung ukurannya ya, dimensinya. Ini kalau udah dipoles begini kita kasih berapa, Be? Yang mana? Ini. Itu saya buka 2,5 ya, nih. 250. Udah bersih banget ya, udah clean ya. Tuh. Enak banget warnanya. 250. Nih, jadi kalau teman-teman misalkan nyari yang bahannya ada, kalau mau nyari yang udah jadi ada, tuh. Giok juga ready kita. Tuh. Pokoknya langsung merapat aja ke sini ya. Karena babe kan sombong, dia mah enggak ada nomornya. Ini apa nih? Red Baron. Red Baron. Nah, ini aslinya Red Baron nih, ya Be ya. Kan ada juga kan itu merahnya apa segala macam ya. Kita walau alam itu. Natural apa enggak pewarnaannya. Nah, kalau mau tahu aslinya ini. Tuh, ini aslinya begini nih warnanya tuh Red Baron. Berapa Be kita markan berapa nih, Be? Mana? 7,5. 7,5 nih ringnya? Ring alpaka. Alpaka chrome tuh. Cakep nih. Jumbo ini. Bukan jumbo, istilahnya itu dia kan cepet. Oh iya betul. Cuman lebar. Karena bahannya memang kan susah ya, dapat clean begini kalau susah. Yang jumbonya tinggi 15, itu udah mencapai 3,000. Wih, 3,000-an ya. 3,000, 4,000 lah. Aduh. Kalau di luar. Iya betul, untuk di luar ya. Kalau di dalam beda lagi. Beda lagi. Oh, lebih tinggi lagi dong. Oh, banyak di sini nih. Jadi babe itu buka tiap hari. Kita dari jam 10 Jam berapa biasanya, Be? Dari jam 9. 9 ya. Jam 9. Ini jumbo bacan. Jumbo bacan. Itu juga tuh bacan ya. Bacan hitam atau doko hitam. Berapa nih, Be? Mana? Nih. Itu 3,500. 3,500. Barang-barang lama. Barang lama. Natural. Udah mecah ya. Natural. Iya, udah enak banget mecahnya nih. Aduh. Nah, yang ini nih yang belum terlalu maksimal nih, belum terlalu lama nih. Itu baru 2 hari. Oh, baru 2 hari masih hangat. Ini berapa dia? 15 hari. 15 hari udah dirawat lah sama babe. Kalau ini itu kita buka harga goceng aja. Goceng aja nih tuh, 5,000 aja. Kalau itu kan udah enak banget lucu ya. Cakep dah pokoknya, kualitasnya mah wahid karena lawasan semua ini sebenarnya ya, apalagi kalau sudah sering dirawat makin jadi. Oke, Be, saya mau lanjutin ngopi nih, takutnya nanti kopinya habisin ya, tidak deh. Oh, itu tuh boleh tuh. Ah, ini satu nih, cakep nih. Kan cakep lagi. Waduh, mewah loh ini. Ini masuknya jenis apa dia? Bacan kembang. Badan blue. Badan blue, jarang ini ya. Oh iya ya. Blue ini biru tuh, enak banget birunya. Mirip blue opal Sukabumi. Tapi ini versi bacannya. Kita marin berapa, Be? Ini itu 800 nih teman-teman tuh.
Mantap. Barang udah nembus pinggir. Udah nembus pinggir ya. Udah kristal dah pokoknya tuh. Oke, itu kan tadi kita sudah lihat semuanya koleksinya si Babe. Tuh, itu. Garut ya, apa nih? Ini namanya istilahnya badan anggur. Oh, badan nah, anggur. Ya, jatuhnya dibilang badan baba. Oh. Jadi batunya memang dari Garut. Garut ya. Ini kita bikin liontin kalau ini ya. Ya. Tuh, tinggal ikat doang ini. Tadi kita sudah review ini. Ini kita marim berapa, Be? Mana? Ini. Itu gope. Gope nih, teman-teman. Dijamin kristal karena udah tembus tuh. Ini dia kayak lumut ya dalamnya. Ya. Oke, Be, mantap. Oke. Mutasi lagi ya. Oh, kemerah-merahan malah larinya dia. Siap. Yang kayak gitu. Mantap, itulah kalau batu natural ya pasti dia proses ya. Mantap, Be. Oke, Be, makasih banyak ini, Be, sudah digaji kasih kopi gratis, sudah dikasih izin nge-review, nanti kita akan lanjut lagi ya. Sukses selalu, jaga kesehatan selalu, Be. Lanjut lagi udutnya. Oke, sahabat Daeng, tadi ada review saya di lapaknya Babe ya, Babe Kumis, bagi teman-teman yang merasa kolektor. Kalau belum merapat di sini berarti belum kolektor Anda. Anda hanya ya pengikut aja, mengikut-ngikut aja, Be ya. Tapi kalau sudah mampir di sini berarti Anda sudah jadi kolektor, karena di sini kualitasnya banyak pilihannya, harganya juga terjangkau. Oke, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Jangan lupa bagi teman-teman yang suka batu akik atau hobi batu akik atau mau koleksi, langsung merapat aja ke lapak Babe Kumis. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi dari Daeng. Salam kopi gratis tuh, ada kopi gratis. Salam kopi gratis dari Babe Kumis. Jangan lupa bagi teman-teman untuk subscribe juga channel baru Daeng di Daeng Mancing, ada juga petualangan Lemole ya, dan juga Juragan Akik. Oke, sampai ketemu lagi di video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.